Prediksi PSG Pati vs Persijap. Update Jepara. Jadwal Liga 2 2021 antara AHHA PSG Pati vs Persijap Jepara akan dimainkan di Stadion Manahan, Solo, Senin, tanggal 11 Oktober tahun 2021, dengan jam tayang pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Pertandingan nanti akan mempertemukan dua tim yang belum pernah menang musim ini. PSG kalah dalam dua pertandingan pertama atas Persis Solo dan PSCS Cilacap. Sedangkan Persijap dua kali main seri lawan Hizbul Wathan dan Persis. Secara persiapan, Persijap mengalami kondisi yang lebih bagus dari PSG. Penyebabnya adalah mundurnya pelatih Ibnu Grahan dari kursi kepelatihan PSG Pati yang jelas mengganggu persiapan jelang laga ini. Mundurnya Ibnu Grahan jelas mempengaruhi program latihan jelang duel kontra Persijap. Kini, manajemen PSG dipaksa harus bekerja lebih keras untuk memotivasi pemain guna meraih kemenangan. Selain ditinggal oleh pelatih, PSG terlebih dahulu mendapatkan kabar terkait mundurnya manajer yakni Doni Setiabudi. Penyebabnya sama, yakni dua kekalahan di dua pekan awal yang dialami oleh Rizky Nofriansyah dan kawan-kawan. Secara resmi pelatih kepala dan manajer tim mundur dari tim, ini tentu merupakan kabar yang mengejutkan bagi tim. Tapi kami juga harus menghormati keputusan yang telah dibuat, kata COO PSG, Divo Sashendra. Sejauh ini, ada kabar sosok yang telah resmi ditunjuk sebagai pelatih baru PSG. Namun kabar yang beredar, PSG sedang memastikan dengan Joko Susilo, pelatih yang baru mundur dari Persik Kediri. Dari kubu Persijap juga terdapat isu mengenai posisi pelatih Jaya Hartono. Kekosongan posisi pelatih di kubu Persik membuat mereka ingin membawa pulang pelatih yang pernah membawa mereka menjuarai Liga Indonesia itu. Namun, Persijap tampak keberatan untuk melepas Jaya Hartono. Situasi di posisi pelatih kepala kedua tim tentu sedikit atau banyak akan mempengaruhi persiapan kedua tim jelang laga nanti. Jika sudah begini, maka pertarungan untuk meraih kemenangan pertama bagi kedua tim esok akan semakin menarik. Perkiraan susunan pemain PSG Pati vs Persijap, ditinggal Ibnu Grahan, menarik untuk dinanti bagaimana susunan pemain PSG di laga nanti. Namun nama-nama seperti Zulham Zamrun, Nur Hidayat, atau Rafli Mursalim bisa diandalkan sejak menit awal. Ketiganya hanya masuk sebagai pemain pengganti di laga versus PSCS. Sementara itu Persijap diperkirakan tak mengubah susunan pemainnya dibanding ketika melawan Persis. Iqmal Nur Samsu masih menjadi tumpuan lini depan bersama pemain berpengalaman seperti Busari. PSG Pati, Anas Fitranto, Syaiful Indra, Nur Hidayat, Heri Setiawan, Jeki Arisandi, Ihsan Kurniawan, Dadang Apridianto, Nugroho Fachur Rohman, Zulham Zamrun, Rafli Mursalim, Rizky Nofriansyah, pelatih Persijap Jepara, Harlan Suwardi, Ardan Aras, Muhammad Ilham, Kro Eka Iswanto, Ilham Zusril, Ricky Ariansyah, Aji Kurniawan, Nurdian Caniago, Busari, Faldi Tamak, Iqmal Nur Samsu, pelatih Jaya Hartono. Rekor head-to-head, H2H, PSG Pati vs Persijap. Situs resmi Liga 2 mencatat belum ada pertemuan antara kedua tim sebelumnya. Maka, pertemuan pertama antara kedua tim nanti diprediksi akan berjalan ketat dan menarik guna mengincar 3 poin perdana musim ini.